your team's drowning in time-consuming rules-based tasks your team could continue doing these mundane and repetitive tasks if you don't mind working longer or that you don't mind human errors you can also ask your it guys to develop back-end programs to help you that is if you can afford to wait and don't mind the expense hey how about gleamatic robots they can automate repetitive tasks for you with superb accuracy without getting tired or bored they can work 24 hours a day, 7 days a week, at a fraction of your current cost. Gleamatic robots see computer screens just as humans do. They mimic mouse clicks and keyboard strokes of human workers to carry out processes using business application systems. They can perform cross application processes, like taking data from one system, entering it into another, and then generating reports. They can even work on legacy systems. They can also make simple decisions according to your instructions or work alongside you to complete jobs. Peak seasons? Large volumes of back office work? No problem. Gleamatic robots can rise to the task. So, if you want routine tasks to be done faster, cheaper, and more accurately, bring in the Gleamatic robots. Let your people focus on smarter and more value creating jobs that only humans can do. Stay smart and work happy. With Glimatic Software Robots Oke, okay, uh, perkenalkan lagi sekali lagi pak saya billy Antono dari foritech Fortuna Inovasi Teknologi Sampaikan ke rekan-rekan adalah uh, gleematic Ataupun Cognitive uh, Automations uh, Bahasa yang lebih casualnya Kayak gitu Dan juga uh, relate nanti dengan Kondisi pandemik Ataupun uh, new normal yang akan kita hadapi nih ke depannya, kayak gitu ya. Oke, jadi saya langsung aja dulu uh, agendanya. Yang pertama adalah introduction. Terus nanti saya akan uh, sharing mengenai apa sih itu uh, RPA dan juga AI, dan juga kapan akan digunakannya uh, masing-masingnya tersebut. Dan juga uh, topik utamanya itu adalah uh, "get prepare untuk uh, kondisi new normal. Dan nanti saya akan share beberapa study case dan juga uh, mulainya dari mana, kayak gitu istilahnya. Oke, okay. oke. Okay, saya start dari perkenalan dulu. Uh, kami dari Fortuna Inovasi Teknologi, Pak. Dari Forintech. Uh, sekali lagi terima kasih buat AMT yang sudah uh, membantu menyelenggarakan acara ini ya. Jadi uh, kami berdiri tahun 2019 Pak. Jadi baru uh, setahun. Mas, lagi lucu-lucunya. Kalau ibaratnya bayi Pak, uh, tapi kita uh, punya misi dan visi yang uh, clear. Kita uh, mau bring solusi yang sifatnya uh, inovatif, yang mungkin uh, beberapa area uh, untuk beberapa rekan-rekan masih ada yang bilang ini uh, ini area baru atau ini mungkin oh, mungkin saya sudah pernah dengar atau belum. Tapi emang uh, misi kami adalah untuk memberikan solusi yang sifatnya inovatif, kayak gitu Pak. Oke, okay, jadi di sini kami uh, distributor. Oke, okay. uh, as distributor kami uh, tidak melakukan direct selling untuk dua bisnis ini kami tetap via partner. Uh, yang salah satunya adalah uh, AMT yang uh, kita senggarakan, uh, kerjasama untuk senggarakan acara hari ini. Uh, untuk solusi yang kami bawa di Indonesia ini ada dua, ada Galvanize, uh, ini untuk data analytics dan GRC solution dan juga Glimatic. Kayak gitu, mungkin kalau tinggal panas sudah pernah diselenggarakan beberapa uh, minggu yang lalu ya, mungkin hampir dua minggu yang lalu kalau nggak salah, kayak gitu. Jadi untuk yang hari ini uh, saya akan fokus untuk bahasnya Glimatic oke, okay. dan juga uh, dari sisi tim support kami ada sertifikat uh, support tim baik yang di lokal ataupun uh, ya nanti yang untuk yang di principle level ya, kayak gitu. Kami dari foreign tech dari sisi uh, brand yang kami uh, bawa hari ini Glimetics uh, ini Singaporean based company buat rekan-rekan jadi uh, berdiri tahun 2017 uh, jadi juga belum terlalu lama sebenarnya kayak gitu uh, kita sudah berekspansi secara solusi ke beberapa negara di luar Indonesia itu ada Singapura ada Malaysia, ada Vietnam, ada Shanghai, ada China, kayak gitu ya Oke. Okay. Terus juga dari sisi uh, industrinya sudah kita penetrasi atau apa aja itu ada banyak, ada banking, ada FSI, uh, transportation any, ada government juga, ada retail, manufacture uh, et cetera, Pak. Jadi uh, solusi ini enggak terbatas hanya untuk uh, satu sektor kayak FSI atau di manufacture. Kita uh, menyediakan solusi-solusi yang memang sifatnya general. Bisa diimplement bahkan nggak hanya untuk di teman-teman IT nih kayak gitu. Uh, bisa juga untuk di ranah uh, departemen yang lain sebenarnya. Kayak gitu ya. Oke. Okay. Itu perkenalannya. Uh, kita masuk ke menu pembukanya, Pak. Jadi apa sih itu RPA? Mungkin sudah banyak yang pernah dengar ataupun ya ada juga yang mungkin belum, belum pernah dengar RPA. Atau mungkin bahasa gampangnya ya robot kayak gitu ya. Jadi, eh uh, ini menurut pengertian kami sendiri, jadi uh, RPA sendiri emang ini software robot, jadi bukannya bentuknya mesin ataupun ada besinya segala macam, murni uh, ini adalah software dan bertindak sebagai uh, kalau bahasa Inggrisnya virtual colleague ya ini teman kerja gitu istilahnya, karena gini Pak, karena sering banyak uh, ya maksudnya uh, buat rekan-rekan, jadi banyak kalau saya cerita ke uh, ya calon customer kayak gitu ya, jadi banyak pertanyaan, wah ini Pak robot menggantikan orang dong ya segala macam menggantikan saya atau jadi bahaya nggak nih buat saya kayak gitu segala macam ya e, makanya saya put di sini adalah virtual colleague sebenarnya kayak gitu coworker apa kau bahas ini ya rekan kerja kayak gitu ya jadi justru dia akan membantu untuk e, melakukan pekerjaan kita gitu oke yang mungkin per hari kita e, bisa melakukan pekerjaan satu dua tiga empat lima dengan adanya ini kita bisa naikkan uh, performa kita nih. Yang tadi cuma lima mungkin kenapa enggak bisa jadi 10, jadi 15, jadi 20. Ya tergantung nanti tergantung dari uh, bisnis proses uh, teman-teman kayak gitu atau rekan-rekan ya. Oke. Okay. Yang ketiga uh, RPA ini adalah kita ber bisa berinteraksi dengan uh, ini application sebenarnya. Jadi uh, saya sebut interaksi bukannya integrasi ya gitu. Jadi kita nggak mengganggu sama sekali apa yang sudah ada. Kita nggak install plugin, kita juga nggak uh, intervensi sama apapun. Kita uh, sebagai ya tadi uh, kolega untuk software yang bapak juga yang sudah punya saat ini kayak gitu. Jadi kita bisa berinteraksi uh, untuk mengaktifkan software bapak yang sudah punya atau uh, bisa juga mengkontrol uh, any type sebenarnya. Bapak sudah punya ERP, bapak sudah punya BI. That's good, gitu istilahnya. So, uh, kita nggak tumpang tinggi di situ, Pak. Kayak gitu, mungkin kita hanya sebagai pembantu ataupun uh, supporting uh, untuk automate proses yang saat ini mungkin masih seperti manual. Kayak gitu ya? Oke. Okay. So, uh, positioning dari sisi RPA kami uh, bisa untuk apa aja sebenarnya, kayak gitu. Oke. Okay. Uh, ada empat poin yang bisa kita bantu. Pertama adalah uh, RPA kita bisa membantu untuk uh, scheduling, data processing. Jadi yang pastinya teman-teman rekan-rekan uh, di ya di kantor masing-masing sudah punya jadwal juga segala macam. Uh, kapan harus mengerjakan pekerjaan yang A, kapan harus pekerjaan yang B, kapan harus pekerjaan yang C, kayak gitu ya. Nah dengan adanya robot ini kita bisa bikin scheduling nih, kayak gitu. Oke, jam sekian dia akan uh, melakukan pekerjaan A. Dan B dan C, dan seterusnya, kayak gitu. Uh, setelah dia kita bikin set schedule, dia akan menjalankan perintah atau script yang sudah kita define sebelumnya, atau kita uh, set sebelumnya, kayak gitu ya. Okay, jadi, setelah kita set uh, jadwal, dia akan melakukan uh, eksekusi perintah. Next, kita bisa uh, suruh si robot ini juga untuk open application. Nah, ini tadi yang saya bilang interaksi gitu. Jadi kita akan suruh dia untuk membuka aplikasi, uh, ya bisa ini ada contohnya ada Excel, Word ataupun bapak punya ERP, bapak punya CRM, uh, anything sebenarnya kayak gitu. Jadi kita bisa suruh dia login, bahkan uh, kita bisa suruh dia untuk login, kita kasih kredensialnya. Tentunya ada faktor security juga. Jadi kita pun menyediakan function untuk uh, encrypt di situ. Jadi uh, tetap schedule-nya jalan, bisa login tapi dengan dibungkus dengan yang namanya uh, security juga di situ ya. Okay. Yang ketiga, di mana sih robot bisa membantu dalam hal decision making? Oke, okay. di sini yang saya mau highlight adalah bukannya kita uh, sebagai analisatornya atau bukan sebagai kita bukan sebagai uh, software data analitiknya, no. Kita nggak melakukan uh, data analitiknya. Tapi kita bisa membantu uh, meng-automate, proses untuk menyediakan data-data tersebut kayak gitu. Jadi jangan sampai salah tangkap ya kalau data analytics itu uh, another solution yang tadi saya share di slide uh, beberapa slide sebelumnya yang itu namanya Galvanize dan memang fokusnya untuk melakukan data analytics. Tapi kalau di sini kita bisa bantu bantu dalam hal decision making dalam hal mem-automate proses tersebut, menyediakan mulai dari uh, data raw sampai ke tampilannya kayak gitu. Tapi kita memang nggak melakukan data analisa. Kita mengatur proses tersebut mulai dari penarikan datanya, apa proses seperti apa, lalu data yang sudah diproses akan ditampilkan ke siapa, eh, hak secara eh, siapa aja yang bisa ngelihat, siapa aja yang tidak bisa ngelihat, itu bisa kita atur semua di situnya nanti, kayak gitu. Oke. Okay. Yang keempat adalah poinnya lebih ke arah fleksibel dan eh, customize jadi eh, di sini mungkin ya mungkin solusi ERP nggak hanya kami. Eh, ada beberapa solusi RP yang lain juga. ada eh, dari sisi kami mengedepankan fungsi eh, apa? eh GUI, jadi graphical user interface ya. Di sini eh, kita kita kedepankan fitur eh, user friendly, jadi tampilannya harusnya eh, jauh lebih eh user friendly. Uh, kita nggak ada coding-codingan yang aneh-aneh kayak gitu. Semuanya, klik and drop, uh, tinggal Bapak mau kasih perintah apa, kasih robot. Itu akan kita bisa uh, deploy di situ nantinya, kayak gitu. Oke, okay. oke, okay. uh, tadi kita sudah bahas RPA itunya RPA itu apa, dan sekarang uh, AI-nya nih. Nah, kenapa sih kita bawa AI? Jadi, eh, tadi kembali lagi ke RPA, RPA itu eh, mungkin saya yakin pemainnya sudah banyak, kayak gitu ya. Pun juga dengan eh, AI nih. Jadi, eh, mungkin ada yang sering dengar Artificial Intelligence, Artificial Intelligence, AI, AI itu. Nah, eh, di kami, di Glimetics, ini kami akan combine solusinya, Pak. Jadi, kita nggak hanya bermain di ranah RPA, tapi kami pun juga menyediakan eh, AI engine-nya. Dan itu sudah integrated. Dalam satu platform, kayak gitu. Itu mungkin yang salah satu membedakan kami dengan teman-teman yang lain, uh, di mana mungkin kalau teman-teman mereka fokus RPA, uh, tapi one memang dibutuhkan modul untuk AI, uh, biasanya akan butuh another solution nih, kayak gitu. Jadi akan ada dua platform. Tapi kalau di kami, uh, kita sudah integrated jadi satu platform, AI dan juga uh, RPA-nya. Nah, Uh, di AI kami sendiri, ya, pastinya AI itu kan ada. Itu kan sangat general, ya kalau AI, ya, jadi uh, bisa untuk apa aja sih? Yang pasti, uh, itu ada udah ada tiga tulisan di bawahnya: bisa untuk machine learning, NLP, atau natural language processing, and image recognition. Oke, okay. uh, tapi kembali lagi, eh yang di sini yang kami uh, offering adalah lebih ke arah untuk uh, make decision tadi, kembali lagi untuk membantu untuk masalah make decision. Dan juga uh, dia akan membantu untuk apa namanya uh, pekerjaan yang harus berpikir kayak gitu istilahnya. Oke, Jadi nggak sembarang kalau di RP itu nggak ada suatu hal yang dipikirkan istilahnya kalau di softwarenya uh, pada saat kita melakukan pekerjaan kita sehari tentunya ada nggak semuanya uh, ya flat gitu ya. Ada sesuatu yang kita butuh judgement dari sisi uh, manusia nih, kayak gitu. Nah, di sini uh, AI bisa membantu, Pak. Kayak gitu, kita bisa mengenali suatu objek yang memang uh, harus orang nih yang uh, berpikir, "Ini objek apa sih? Saya harus uh, lakukan apa sih dengan objek ini?" Kayak gitu ya. Oke, okay. so untuk lebih lengkapnya, saya jabarkan di sini. Kita ada tiga macam AI tadi. Saya bilang uh, ada untuk image dan face recognition, jadi AI kita membantu untuk mengenali objek gambar contohnya kalau mungkin di dokumen invoice ataupun dokumen mungkin KPO ada logo perusahaan nah, kita bisa mengenali kita bisa suruh si robot mengenali oh ini ada yang namanya logo perusahaan kayak gitu oke okay. jadi di sini kita bisa set perintah apa saja yang bisa kita lakukan untuk mengenali minta itu gambar ataupun mungkin ada foto segala macam kita bisa membantu uh, mengenali tersebut, mengenali uh, objek tersebut, kayak gitu. Oke, okay. poin yang kedua, uh, machine learning ini harusnya uh, standar untuk pemain-pemain yang emang AI yang harusnya sudah punya machine learning. Tinggal masalahnya adalah uh, seberapa uh, ya, seberapa pertama, ya seberapa pinter si uh, otaknya. Ini machine learningnya terus juga seberapa mudah sih dia untuk mempelajari hal-hal baru. Seberapa cepat dia untuk uh, menganalisa uh, suatu objek dengan database yang sudah dia punya kayak gitu ya. Jadi uh, di situ nanti akan membedakan uh, machine learning uh, dari kami mungkin dengan pemain-pemain AI yang lain kayak gitu. Oke. Okay. So uh, poin yang keempat adalah uh, poin yang ketiga NLP atau language uh, natural language processing ini untuk mengenali kalimat gitu. Jadi kalau ada kalimat yang emang harus dibaca cak oleh manusia dan kita perlu tahu ini kalimat apa sih segala macam uh, kita sudah punya engine menggunakan uh, NLP uh, modul di dalam AI kami pak kayak gitu jadi uh, dengan adanya fitur ini kita bisa mengenali ini adalah sentence apa dan uh, kita bisa, bisa memberikan scoring sebenarnya apakah ini adalah kalimat sifatnya uh, negatif ataupun positif kayak gitu ya oke okay. kalau ada yang mau bertanya uh, silakan typing dulu aja pak nanti mungkin Ferdinand sebagai moderator akan kumpulin dulu semua nanti akan saya jawab mungkin di sisi Q&A ya oke jadi eh, tadi untuk RPA dan AI-nya so sekarang di eh, mana sih kita perlu menggunakan eh, RPA atau AI ini kayak gitu jadi eh, kembali lagi ini ada empat ranah sebenarnya kapan kita menggunakan AI. Oh mungkin saya uh, tambahkan dikit. Uh, kami lebih suka disebutnya cognitive automation sebenarnya. Jadi uh, kombinasi antara RPA dan AI itu kami sebutnya cognitive automation, which is mungkin kalau di uh, ya rekan-rekan mungkin banyak yang ber apa namanya untuk kiblat uh, Pak ini gak nya di posisi berapa kayak gitu ya. Nah itu mungkin sering banyak pertanyaan kayak gitu kan ya. Uh, Ya kembali lagi ini uh, kami masih baru uh, untuk di gartner mungkin kita belum masuk pak uh, ya rekan-rekan sorry kita belum masuk jadi uh, kita memang belum di gartner so strong point kita di mana kayak gitu karena uh, kita sifatnya combination antara AI dan RPA di sinilah kategori yang belum ada sebenarnya jadi bukan kita belum masuk sih karena kategori juga nggak ada karena kategori yang ada di gartner itu adalah murni hanya RPA kayak gitu tapi begitu bicara uh, RP plus AI ini yang belum ada kayak gitu uh, kategori ini di lah kami bermain sebenarnya. Oke, okay, jadi uh, yang kembali lagi di slide ini kapan sih kita menggunakan AI? Pertama tadi bisa membantu dalam hal uh, penyiapan data untuk uh, decision making kayak gitu. Yang kedua kita bisa mengekstrak dokumen. Nah, ini uh, hal yang genrek banget yang umum banget yang sering saya hadapin kalau lagi meeting, lagi ngobrol dengan uh, customer kayak gitu ya. Jadi biasanya ya, case-nya di Indonesia kebanyakan apa sih? Masih mostly kebanyakan uh, ekstrak dokumen kayak gitu. Jumlahnya banyak dalam satu hari banyak dokumen harus diproses yang harus dikenali ini dokumen apa, isi dari masing-masing fieldnya itu apa aja. <tuh> itu yang uh, jadi mainly-nya pekerjaan sehari-hari nih kayak gitu nah di sini kita bisa otomatis uh, pekerjaan tersebut dari satu buah template eh dari satu buah dokumen isinya saya yakin bermacam-macam mungkin ada yang ada gambarnya ada yang enggak ada yang uh, tulisannya uh, pakai fontnya apa ataupun yang ada ada yang kolom tanda tangan segala macam ini yang perlu dikenali sebenarnya saya yakin template uh, invoice ataupun PO dari rekan-rekannya mungkin banyak nggak mungkin cuma satu kayak gitu istilahnya Ya vendor aja kan banyak kayak gitu istilahnya jadi Uh, cukup painful buat uh, uh, apa namanya uh, ya customer yang sering saya ajakin ngobrol gitu pak saya sehari bisa 200 ratus invoice yang mesti saya proses dan itu enggak hanya nggak hanya satu template kayak gitu jadi tiap hari ya kerjaannya cuma ngeliatin ini invoice apa dimasukin uh, ke ERP dia ketik manual ketik manual setiap hari kayak gitu ya uh, ya saya cuma bilang ya akan ada yang namanya human error, pasti di situ. Begitu orang itu capek atau segala macam, dia terdistract, terganggu, ya, mungkin dia sambil main HP, dia nggak sengaja, dia salah ketik, segala macam, bla bla bla. Uh, itu bisa aja kejadian kayak gitu kan. Tapi kalau dengan robot, ya harusnya ini nggak kita bisa meminimalisir uh, hal tersebut ya, kayak gitu. Oke. Okay. Uh, Poin ketiga bisa membantu namanya face, uh, face image recognition di sini. Jadi kita bisa mengenali. Uh, Contohnya mungkin gambar uh, kalau di HRD ya mungkin gambar muka karyawan gitu ya uh, kebutuhannya, let's say untuk uh, absensi atau tendi report kita bisa cek antara uh, gambar muka yang mungkin di capture dengan mesin absensi absen absen yang sudah menggunakan kamera dengan database yang ada di HR gitu, bener nggak sih orang ini segala macam itu bisa kita lakukan pak prosesnya atau rekan -rekan, ya Uh, Poin keempat kita bisa mengenali teks tadi ya dengan menggunakan NLP engine kita bisa mengetahui nih uh, dan gak hanya perkata tapi kita akan mengenali per kalimat gitu karena tujuan kita untuk melakukan scoring sebenarnya apakah uh, ini adalah kalimat yang sifatnya negatif ataupun positif, kayak gitu isinya jadi uh, harapannya ya kita bisa uh, yang selamanya ini eh, selama ini mungkin kita baca manual ini kalimat apa sih segala macam nah dengan ada robot tinggal dia yang kita baca nih ini ada mati. ini tolong, tolong di scoring oke okay. Halo uh, Pak Billy, sorry uh, suaranya putus-putus ya Pak ya? Oke, okay. udah ya. Halo. Iya, udah agak better. Okay. Ya. Oke, ya. Kita lanjutkan ya. Jadi uh, tadi uh, area mana aja yang kita bisa menggunakan AI dan di sini adalah ini jadi mungkin ada pertanyaan Pak saya dari PSI kalau Pak saya dari uh, anything. Jadi uh, saya mau jelaskan sini ya sebenarnya kita nggak dilimitasi oleh industri. Nah, harusnya sifatnya general ya kayak untuk automate, automate uh, industri nah, harusnya sama gitu istilahnya ya namanya ya, uh, 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 suaranya putus-putus Pak. Ya punya lagi sebentar. Ya. Yeah. The... Oke, okay. uh, saya lanjut lagi. Jadi uh, tadi kembali lagi ke industri apa aja sih yang bisa kita uh, penetrasi gitu ya. Jadi uh, saya bilang ya multi industri. Jadi mau di banking, insurance, perbankan um, mungkin di shipping, logistics, education, healthcare services, uh, manufacture, ataupun di government. Nah untuk di government uh, kami punya fitur yang terkait dengan uh, bahasa lokal ya bahasa Indonesia kayak gitu ya. Jadi kita punya uh, tadi NLP engine kita sudah support untuk mengenali kalimat ataupun kata-kata dalam bahasa Indonesia. Jadi dan ya seperti sih saat ini baru kami yang uh, sudah yang memiliki fitur tersebut kayak gitu ya. Ya mungkin rekan-rekan uh, bisa cek lagi apa uh, di solusi apa yang lain sudah punya uh, fitur tersebut. Tapi saat ini uh, ya sepertinya uh, software baru kami yang support untuk Uh, local language, kayak gitu, bahasa Indonesia kenapa kita bisa punya fitur tersebut? karena R&D kami mostly dari Indonesia, Pak jadi uh, 80% mungkin itu orang Indonesia, R&D-nya uh, walaupun mereka emang uh, penempatannya bukan di Jakarta tapi uh, mostly orang Indonesia kayak gitu. jadi uh, that's why kenapa kita punya fitur tersebut, kayak gitu ya So, uh, gimana sih cara kerjanya? Tadi kita sudah mengenal industrinya dan sekarang cara kerjanya dari sisi robot ini seperti apa? kayak gitu Oke, okay. yang pertama uh, dari sisi sebelah kiri sini, ini mungkin adalah uh, sumber data rekan-rekan uh, bisa berupa Excel, database, Word, PDF uh, ataupun dari uh, web internet ataupun uh, anything ERP yang bapak sudah punya ini sebagai Source data bapak kayak gitu dan kemudian di tengah-tengah ini ini adalah area untuk tempat pemrosesan ya jadi yang selama ini kita lakukan adalah kita ngambil data dari anything resource tersebut kita taruh di dalam entah itu di desktop kita ataupun ya di apa namanya tempat kita untuk bekerja gitu istilahnya kita olah dokumen yang sudah kita ambil dan untuk generate yang namanya report, kayak gitu. Reportnya bisa kita email, bisa kita uh, save, bisa kita encrypt, bisa kita print, ataupun kita share ke yang sosmed atau apapun itu. Uh, Tergantung dari bisnis prosesnya masing-masing, kayak gitu ya. Jadi di sini saya bicara nggak hanya untuk satu departemen tertentu, ini bisa untuk semua departemen. Even IT, even di finance, even HR, uh, even sales untuk dia mungkin bikin sales report uh, segala macam. Ini sebenarnya harusnya prosesnya kurang lebih sama. Kita ambil dari sumber data, kita proses, kita bikin report kayak gitu ya. Harusnya simple, uh, harusnya tadi saya bilang ya, cuman kembali lagi. Mungkin ada aja nih yang namanya uh, pertama datanya, mungkin uh, apa namanya ya, mungkin waktu kita limited kayak gitu, Terus juga enggak uh, segampang itu juga. Ternyata untuk minta datanya, ternyata kita nggak punya aksesnya, tapi kita mau minta uh, aksesnya ke orang, dan mungkin orang tersebut enggak setiap hari. Dia available atau gimana? Uh, ini hal-hal yang bisa kita akomodir dengan robot. Sebenarnya, kayak di sini ada gambarnya, kurang lebih ada empat robot di sini. Uh, dia bisa membantu buat penarikannya dulu, terus juga dia juga bisa membantu untuk pemrosesannya, kayak gitu. Oke, okay. setelah itu dia bisa membantu juga untuk mengirimkan, ataupun dia mau kita, kita mau share, kita mau anything, dia bisa membantu juga untuk hal tersebut, kayak gitu. Nah mungkin ada pertanyaan, Pak kalau dalam satu, eh kalau semuanya ini kita cover dalam satu robot memungkinkan nggak? Ya saya jawab ya, ya, ya bisa, iya bisa nggak tergantung dari seberapa kompleks sih uh, bisnis proses yang mau di-automate, seberapa banyak sih data yang mau di-automate, kayak gitu ya. Jadi uh, itu adalah hal-hal yang mempengaruhi seberapa banyak nantinya uh, robot yang akan di-deploy, kayak gitu. Oke, okay. nah ini kita masuk ke topiknya baru. Jadi, <laughs> jadi dari tadi eh, dari tadi pembukaan nih ya, saya bilang sih itu baru nya aja. Ini baru kita masuk ke hal-hal eh, yang relate dengan eh, kondisi saat ini ya, kayak gitu ya. Jadi eh, apa aja sih bisa, apa aja sih yang bisa kita bantu eh, dari Glimatic nih untuk eh, apa namanya prepare dengan kondisi new normal kayak gitulah. Saya nggak akan terlalu banyak bahas masalah pandemi sebenarnya. Masalah pandemik itu, saya yakin, ya, kita butuh solusi yang lebih sifatnya data analitik, lebih ke arah untuk risk management, di mana perusahaan-perusahaan perlu punya langkah-langkah strategik. Apa nih yang terkait dengan risk management, terkait pandemik ini, kayak gitu ya, entah mungkin untuk dalam hal scoring risknya, apa segala macam itu mungkin di solusi yang tadi saya satu lagi yang galvanis itu ya. Kalau untuk yang di sini, saya lebih prefer bahas untuk uh, new normal ataupun WiFi yang saat ini mungkin kita lakukan, nih. Dan terakhir, saya juga baca di berita sampai 4 Juni, ya, kalau nggak salah, PSBB di Jakarta. Jadi, uh, ya, harusnya kondisi new normal ini, ya, sudah, 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 sudah sudah running tanpa kita perlu menunggu 4 Juni ini sebenarnya kayak gitu. Jadi, uh, apa sih yang kondisi new normal itu, ya, di, ya, sebenarnya seperti saat ini? Uh, yang sudah kita alami sendiri, mana kita kerja work from home, home, tapi kita pun juga tetap harus uh, ya produktif, kayak gitu istilahnya. Uh, tinggal masalahnya uh, masing-masing company menyikapinya seperti apa, gitu. Berarti kan perlu ada yang namanya uh, monitoring sistem untuk mengatur wifi ini biar terstruktur, kayak gitu ya. Oke, okay. contohnya pertama dari sisi company ya pastinya. Uh, Harusnya solution ya, jadi enggak, 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 enggak menguntungkan hanya satu sisi karyawan aja yang, wah enak nih kerja di rumah terus, enggak ada monitoring. Ya. Saya yakin ya kita juga harus memahami dari sisi company juga pasti uh, butuh tools ataupun sistem untuk uh, monitoring masing-masing uh, antara individu ataupun organisasinya, kayak gitu istilahnya. Jadi uh, ya seperti yang saya tulis di nomor satu, employee butuh, Uh, mungkin kesulitan untuk memonitoring ataupun activity dari uh, karyawan yang WFH Kayak gitu ya Terus jadi seperti apa caranya untuk uh, Untuk sebuah organisasi ini Apa namanya uh, Menanggulangi hal tersebut Kayak gitu Terus yang kedua adalah uh, Mungkin dari sisi company juga sudah ada consider untuk Memperhentukan um, mengenai Kita harus deploy workstation kayaknya ini yang sifatnya individual yang sifatnya uh, sorry bukan individual, yang sifatnya uh, dedicated, kayak gitu ya. Jadi, uh, salah satu pertimbangan juga mungkin dari sisi company, kayak kita butuh uh, tools nih yang Di mana kita butuh tools untuk yang dedicated terkait dengan masalah wifi ini, kayak gitu. Itu nomor dua. Yang ketiga adalah uh, memastikan bahwa uh, semua karyawan masih mendapatkan. Uh, services dari IT support Kayak gitu Oke okay. Itu yang uh, salah satu poin penting ya Mungkin kalau di kantor aja kita gampang tinggal teriak gitu ya IT support, technical support Kayak gitu ya uh, In minutes, 5 menit, 10 menit mungkin mereka datang gitu istilahnya Tapi dengan kondisi seperti ini ya gimana cara memastikan bahwa uh, Tetap ada services dari IT support untuk uh, employee Kayak gitu Oke okay, untuk uh, departemen yang lain Kayak gitu ya Nomor empat adalah eh, gimana caranya perusahaan memastikan bahwa eh, facility, IT facility khususnya yang disediakan oleh company, ini masih bisa, eh, apa kalau bahasa Indonesia, ini masih bisa dimanfaatkan atau digunakan dengan baik oleh eh, karyawan, kayak gitu istilahnya. Jadi eh, company memastikan eh, mana aja sih yang eh, masih digunakan secara eh, tinggi utility-nya, mana aja sih yang Utility-nya rendah selama WFA ini. Mungkin dari situ kan kampennya bisa ngelihat, oh ternyata untuk yang, uh, apa namanya, uh, fasilitas ini, utility-nya rendah. Mungkin yang ini bisa kita kurangin. Kayak gitu istilahnya. Sementara yang ini gara-gara WFA, uh, fasilitas yang lain ternyata naik nih penggunaannya. Jadi kita bisa alokasikan dana untuk ke sana. Kayak gitu. Jadi, uh, poin-poinnya seperti itu. Nah, solusinya dari sisi Glimatic seperti apa sih? Yang pertama, Pak, kita uh, sorry rekan-rekan kita bisa bantu untuk set robot untuk melakukan proses secara remotely ya kalau memang dimungkinkan untuk remote uh, ya kita bisa setup seperti itu ya kondisi ya kondisi utamanya penting adalah memang memungkinkan untuk uh, remote remotely kayak gitu ya ya wifi ini kan kita harusnya kerjanya remote semua kayak gitu istilahnya inilah kondisi new normal gitu jadi uh, kita bisa setup si robot untuk melakukan otomatis proses yang emang di allow untuk uh, remotely kayak gitu, oke? Okay. Ya contohnya apa aja? Mungkin ya, uh, ya mungkin kalau memang teman-teman dari uh, departemen purchasing atau finance yang mau terima emailnya, ya itu ada PO, invoice segala macam, ya itu bisa kita uh, use robot sebenarnya untuk ngebantu gitu, oke? Okay. Yang kedua. Uh, kita bisa uh, si robot itu bisa membantu untuk gini, untuk meregister perangkat-perangkat uh, yang baru nih kayak gitu. Dengan kondisi ini normal ini kan mungkin ya kita banyak ada yang mungkin ada yang pakai laptop uh, sendiri, mungkin ada yang pakai handphone, ada yang pakai tablet atau apapun itu uh, untuk registrasinya awalnya mungkin akan uh, mungkin bisa jadi manual, tapi Ya begitu kondisi new normal ini menjadi sebuah kondisi yang normal gitu kan begitu ada device baru ya, biasanya kan IT support nih kayak gitu yang uh, bertindak di awal nih oh ini ada device baru apa device nya di register berbagai segala macam kayak gitu ya jadi ya sebenarnya sama uh, poinnya tapi kita bantu itu dengan robot gitu registrasi perangkat barunya dengan ya bapak punya kebijakan apa VPN. Atau nanti, asosiat dengan uh, ID employee-nya uh, ataupun Nick Karyawan, uh, ya, whatever, kita bisa uh, facilitate itulah, kayak gitu istilahnya. Oke, okay. terus, uh, poin ketiga, solusinya kita bisa bantu apa Jadi, dari sisi robot, kita bisa bantu buat setup schedule untuk masing-masing uh, task atau pekerjaan yang biasanya dilakukan oleh teman-teman, uh, gitu, uh, teman-teman, rekan-rekan, kayak gitu ya. Jadi, uh, kita bisa set reminder ataupun uh, schedule-nya tadi Based on yang sudah disetujui pastinya Biasanya mungkin akan bikin set itu dulu dari HRD, dia akan set Ya, entah masalah uh, absensi atau apapun Dia akan set, nanti dia akan sebar, kita akan uh, bekerja berdasarkan jadwal yang sudah disepakati bersama Kayak gitu Oke, okay. poin keempat tadi uh, relate dengan aplikasi assisting. Jadi kalau mungkin di teman-teman di tempat rekan-rekan sudah ada yang namanya software-software uh, sejenis kayak mobility management ataupun remote access service uh, apapun itu istilahnya. Kita bisa Bantu uh, membantu untuk meng apa namanya berinteraksi dengan software-software tersebut kayak gitu. Ya contoh untuk meng uh, ya login, kita bikin scheduling, kita bikin apapun uh, di software yang Bapak sudah rekan-rekan punya, kayak gitu ya. Oke. Okay. Terus poin yang kelima adalah uh, kita bisa mengautomate proses uh, approval ataupun reject nih, kayak gitu. Oke. Okay. Jadi uh, yang selama ini mungkin yang manual, gitu istilahnya. Nah, dengan kondisi new normal ini ya mungkin yang namanya dokumen itu udah, udah akan didigitalisasi semua nih, gitu istilahnya. Ya entah di scan ataupun memang kita terima sudah bentuk digital eh, itu kondisi yang harus kita hadapi kayak gitu silanya. Nah dengan data yang sudah terdigital tersebut kita bisa suruh si robot untuk pelajari ini adalah dokumen nah, eh, kita bisa set parameter juga nanti kayak gitu. Jadi pada saat dokumen-dokumen eh, contohnya mungkin di sini adalah eh, bond kayak gitu ya kita mau eh, apa namanya kita mau scan eh, reimbursement nih kayak gitu. Nah, kita mau cek berdasarkan dari parameternya, mungkin di posisi dia apa sebagai apa? Dia mungkin punya plafon reimburse sekian berapa segala macam ataupun jenis dari reimbursement apa, kayak gitu contohnya. Uh, kita bisa langsung auto reject atau auto approve berdasarkan dari parameter yang sudah kita set sebelumnya. Jadi hanya contoh-contoh ya kayak gitu. Oke. Okay. Jadi uh, ini kondisi normal yang yang akan yang akan kita hadapin gitu, uh, ya saya nggak tahu mungkin kebijakan baik lagi ke uh, manajemen rekan-rekan masing-masing seperti apa, cuman uh, ya saya yakin ini uh, jadi sebuah ya paradigma baru gitu, karena uh, ya mungkin akan banyak sih yang 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 jadi parno gitu ya saya yakin uh, ya kita nggak mengharapkan kejadian seperti ini yang akan terjadi lagi tapi kita sudah punya uh, way out-nya gitu pada saat memang ada kejadian lagi ya mungkin ada yang namanya sebutnya gelombang kedua atau gelombang ketiga atau apapun itu ya kita sudah punya uh, contingency plan-nya nih gitu ya kita sudah punya business continuity plan-nya kayak gitu istilahnya jadi walaupun kita kejadian rumah, new normal, atau WFA ini uh, secara company positifnya adalah uh, ya mungkin mereka bisa menekan beberapa cost. Ya mungkin contohnya kayak cost listrik, mereka bisa turunkan, kayak gitu istilahnya. Mereka bisa allocate itu nanti ke mana untuk facility yang mana, ataupun untuk hal apa yang lain, kayak gitu ya. Jadi uh, dari sisi company, tadi saya bilang cost bisa kita turunkan, tapi ekspektasi revenue pasti tetap minimal sama, atau bahkan ya tetap uh, cenderung naik, gitu istilah ekspektasi dari company saya yakin. Jadi uh, dari sisi karyawan, ya kita nggak terkekang oleh waktu gitu istilahnya harusnya ya jadi yang biasanya mungkin kita berangkat jam berapa sampai jam berapa dua jam jam nyampe di kantor nah kenapa nggak manfaatkan sejam dua jam itu kan bisa untuk ya untuk uh, pekerjaan kerjaan gitu istilahnya oke okay. inilah kondisi normal yang uh, saya yakin ya akan terjadi sebentar lagi emang kayak gitu istilahnya oke okay. oke okay. untuk study case ini saya kasih contoh untuk uh, kita bisa membantu untuk proses. Contohnya, ini saya cangking kecil, maksudnya saya bikin satu solusi kecil ya untuk dia compatible. Istilahnya oke, okay, jadi apa aja sih yang bisa dilakukan oleh si robot? Nah, kita lihat dari poin nomor satu di sini, ada invoice masuk, lalu kita akan pelajarin Si robot akan pelajari, ini adalah invoice apa berdasarkan dari filter dari di dalam invoice tersebut. Kayak gitu. Setelah dia recognize, lalu dia akan uh, ngambil nih data dari uh, database ataupun history dari invoice yang sudah pernah ada ataupun sudah pernah di scan sebelumnya, kayak gitu. Nah, dia akan cocokin, analisa berdasarkan teks, analytic uh, language-nya di sini, uh, NLP-nya tadi NLP-nya udah udah bekerja di sini nih. Nah uh, setelah itu robot akan memutuskan apakah uh, datanya matching atau enggak. Memutuskan dari mana. Jadi setelah kita sudah cek. Uh, untuk yang tadi, berdasarkan dari uh, History Dia akan cek juga berdasarkan dari uh, Disini saya dapet, ada namanya sistem PO gitu ya uh, Purchase Order System Dia akan cek apakah ini relevan atau enggak, kayak gitu istilahnya Bener gak sih antara invoice dengan PO nya uh, Sama, matching nih, kayak gitu Oke, setelah itu uh, Baru akan keluar nih decision-nya Match atau enggak gitu, misalnya match berarti lanjut kemana, kalau enggak ya berarti Uh, oh salah uh, message-nya kita kirimkan langsung ke si sendernya kayak gitu ya. Jadi uh, ini contoh proses yang bisa kita, kita kerjakan dengan uh, robot untuk membantu dalam hal proses account payable Oke okay, tentunya detailing akan seperti ini. Jadi pertama dia akan bantu recognize, oke okay, informasinya terdapat di dalam invoice. Jadi uh, poin-poin yang saya highlight bold. Uh, kayak nomor satu dan nomor 4 ini adalah poin-poin yang membutuhkan fitur AI, oke. Okay. Yang lainnya ini bisa kita menggunakan RPI cukup. Tapi untuk yang poin satu dan poin empat, ini uh, menggunakan AI engine yang bisa kita, uh, yang emang emang sengaja emang kita punya integrate untuk membantu proses tersebut, oke. Okay. Jadi nomor satu tadi saya bilang mengrecognize semua informasi yang terdapat di dalam invoice apakah ada gambar, apakah yang ada tulisan, kayak mungkin ada notes di bawah, itu butuh NLP engine di situ untuk pelajari kalimatnya apa segala macam itu bisa kita uh, lakukan pak gitu silanya jadi di poin satu ini udah berjalan nih AI plus RPA nya nih gitu nah setelah tadi uh, kita recognize baru kan si robot akan mengekstrak setelah dia dia dia, dia, dia udah baca dia akan ekstrak kayak gitu ekstrak ke dalam uh, di sini saya contohnya Excel ataupun Bapak punya staging area yang lain mau pakai notepad mau pakai uh, words yang paling lumrah sih kebanyakan Excel kayak gitu ya. Jadi kita akan ekstrak itu dalam Excel files uh, semua informasinya berdasarkan field-field yang sudah kita tentukan sebelumnya gitu. Apakah ini ada field harga? Apakah ini adalah field uh, pengirim? adalah field uh, uh, deskripsi item atau apapun itu kayak gitu ya. Nah, setelah kita ekstrak, si robot akan akses ke tadi ke history ataupun uh, database invoice, kayak gitu. Jadi, si robot akan mengakses ke dalam history tersebut. Setelah dia akses, dia akan mengecek. nih. Nah, ini saya buat lagi, jadi uh, dia akan mengecek, uh, mencocokkan, menggunakan tadi modul machine learningnya yang dia sudah punya. Apakah apakah ini adalah uh, dokumen dengan template yang baru ataupun uh, ya apapun ya apa sebenarnya apapun itulah kita kita mau ngecek apa sih itu jadi kita perlu define kita mau ngecek apa sih apa sih mau kita cek itu kita akan define tinggal nanti machine learning akan pelajari kayak gitu ya oke okay. jadi setelah kita cocokkan historinya lalu uh, bot akan tadi botnya akan coba Uh, akses ke dalam PO System, Purchase Order System untuk mencocokkan antara invoice ini yang, tadi yang sudah di sudah dicek sebelumnya dengan machine learning bahwa ini valid akan dicek lagi menggunakan uh, PO System gitu ya paling hanya dikenali untuk mengenali apakah ini valid atau enggak sih uh, invoice-nya kayak gitu setelah itu baru uh, kita bisa suruh juga buat mengenali apakah ini customer, customer lama atau baru invoice nya ini adalah tipe yang uh, apakah kita sudah punya uh, template atau belum sebelumnya kayak gitu ya jadi bisa kita suruh si robot untuk uh, mengenali itu juga kayak gitu sorry ini harus poin demi kayaknya uh, di bold juga nih untuk uh, dia akan lihat ya jadi nah, nomor 7 baru uh, decision-nya apakah ini uh, ya tadi ada kita bisa bikin dia if Apakah ini adalah uh, yang baru, yang lama, ditolak, di uh, approve segala macam? Semuanya uh, tergantung dari bisnis proses yang kita define lagi, kayak gitu istilahnya. Jadi prosesnya mau seberapa panjang pun kita nggak batasin uh, ya rekan, rekan ya. Jadi kita nggak batasin rekan, uh, kita nggak batasin seberapa banyak sih proses yang bisa kita bikin dalam satu uh, dalam satu cycle kayak gitu. Kita nggak batasin. Uh, nggak ada limitation di situ bisa sepanjang panjangnya sebenarnya tinggal tergantung ya, seberapa lama kita mau nunggu seberapa banyak proses yang akan dikerjakan kayak gitu ya jadi kita nggak batasin prosesnya kayak gitu kalau di sini emang ya saya limit cuma sampai 7, ujung ujungnya si robot akan memberikan rekomendasi apakah di reject atau di approve kayak gitu istilahnya untuk dalam hal proses pembayaran account payable-nya ini ya harusnya contohnya generic saya ambil contoh yang generic Uh, mungkin rekan-rekan punya interpretasi sendiri ya saya punya case-nya seperti ini saya punya kasus seperti ini uh, ya harusnya sih mungkin saya yakin sama ya saya saya cuma ngambil uh, contoh ini dari uh, hasil pembicaraan saya dengan ya banyak uh, customer sebenarnya kurang lebih kebutuhannya sama ya kalau saya lihat ya jadi uh, saya mau ngekstrak dokumen pak saya mau ngekstrak dokumen saya mau uh, masukin gitu nanti ke dalam IP yang sudah diekstrak segala macam Ya uh, apapun ya mungkin ya rapinya bisa uh, ada orek, eh, eh, SHP segala macam. Uh, saya nggak batasan di situ istilahnya. Uh, yang pasti uh, saya lihat merahnya hampir sama nih. Yaitu untuk mengautomate proses dari PDF. Uh, ada juga yang JPEG ya gitu. Jadi scanannya berupa JPEG. Uh, Untung JPEG sendiri selama itu masih dalam kategori yang sudah kita tentukan, itu bisa kita baca ya gitu. Bisa kita osiarkan gitu ya. Kalau oh, saya tambahin dikit, kita sudah punya OCR engine juga, jadi nggak hanya RPA dan AI, tapi kita sudah embed dengan OCR engine kita, kayak gitu, Pak. Jadi, untuk mengenalinya, kita butuh OCR kan di situ, ya. Nah, kayak gitu, oke. Okay. Nah, ini basic function-nya sebenarnya uh, dari Glimatic. jadi kita bisa uh, apa aja sih, bisa kita uh, kasih perintahnya, perintahnya apa aja, nah, kita bisa mau uh, tahu, klik mouse kita bisa otomatis dia habis ini klik yang mana dia abis ini klik yang mana ataupun perintah uh, di keyboard habis ini dia tekan tanda pagar uh, dia akan tanda panah ke bawah, tanda panah ke atas, uh, space, enter. Kita bisa kasih perintah ke situ juga kayak gitu. Oke. Okay. Eh, uh, dia data processing udah pasti uh, kita bisa kita bisa berinteraksi dengan Citrix Uh, kita, ataupun bapak sudah punya OCR engine sendiri sebelumnya, nggak uh, masalah kita, kita uh, tetap bisa ke, uh, interaksi di situ, ataupun ini legacy system yang lain kayak gitu ya. Oke, okay. uh, and then untuk aplikasinya, uh, ini bukan integration ya kita bisa ini uh, bahasanya integration tapi sebenarnya bukan kita uh, munculin plugin ya kayak gitu, tapi lebih karena kita sudah uh, kita bisa koordinasi dengan macam-macam file apa aja sih kayak gitu isinya. Oke. Okay. Terus kita bisa akses ke aplikasi-aplikasi ERP, -aplikasi tadi ada saya sebut SAP, Oracle, database, email Outlook kayak gitu. Oke, okay. ataupun sifatnya ya codingan gitu walaupun memang tadi kembali lagi Uh, nanti saya akan kasih beberapa demo video. Sebenarnya, uh, disitu nanti bisa dilihat apakah emang ini berupa coding atau nggak sih aplikasinya, apakah memang butuh skill untuk uh, pemrograman untuk menggunakan software ini. Kayak gitu istilahnya. Oke, okay, ini adalah satu demo video uh, yang terkait dengan uh, input dari accounting system ke CRM gitu, jadi. Uh, rakan akan bisa lihat nanti uh, Seperti apa demonya ya Jadi saya akan display Ada suaranya Eh Oke, okay, jadi uh, tadi contohnya untuk uh, entry dari accounting system ke CRM. Oke, okay, jadi kalau ditanya, "Makhluknya seperti apa?" bentuknya seperti ini ya, uh, softwarenya. Sorry, kecil tampilannya. Jadi, ini uh, tampilan dari software kami. Uh, ini kita sebut dengan desainernya, yaitu untuk bikin step by step-nya si robot uh, akan ngapain aja. Jadi, Uh, ini, uh, kalau di bahasanya, kita sebut dengan script ataupun uh, cycle, lah kayak gitu. Jadi, untuk satu script ataupun untuk satu cycle, ya, bisa terdiri dari beberapa step, nih, kayak gitu, kan? Si robot akan nyari icon apa, dia akan wait dulu, dia akan cari search icon apa, lalu dia akan combination control dengan apa, segala macam. Ini adalah step by step yang kita bikin uh, perintah yang akan kita berikan kepada si robot, kayak gitu nah untuk berikan perintah ini gimana caranya yaitu menggunakan ini ada function-functionnya pak di sini eh, rekan-rekan sorry nah, jadi ada ada function-function uh, yang sudah kita sediakan untuk membuat perintah yang akan nanti akan dijalankan oleh si robot jadi di sini nggak ada coding-codingan sama sekali semuanya based on uh, apa uh, click and drop kita tinggal uh, memberikan perintah apa yang berdasarkan function ini semuanya kayak gitu ya gitu jadi ini yang salah satu kita uh, highlight fiturnya, kayak gitu. Oke, okay, next saya mau berikan satu. Oke okay, ini uh, video berikutnya terkait dengan claim extraction. Jadi uh, satu, ada nanti ada satu file PDF, uh, PDF yang akan kita ekstrak dan kita akan uh, kita akan uh, screening lalu kita akan ekstrak itu ke dalam file Excel. Intinya kita mau dapetin semua informasi di dalam Uh, rembers uh, bond tersebut ke dalam Excel, kayak gitu ya. Oke. Okay. itu terkait dengan klaim extraction, jadi uh, ada form rembus yang akan diekstrak oleh si uh, robot kayak gitu ya. Oke, okay, saya lanjut ke satu lagi. Ini uh, yang ini menarik. Ini yang untuk menampilkan fitur uh, NLP kami atau natural language processing di sini kita akan mencoba uh, ambil satu uh, contohnya dari untuk satu dari satu website kita akan tarik. Uh, Uh, apa namanya? Eh, uh, komen-komen dari beberapa orang, dan kita akan memberikan skor. Apakah komen ini adalah sifatnya negatif ataupun positif? Kayak gitu, oke, okay, saya play. Jadi, tadi e, contohnya untuk web scraping, ya. Jadi, tadi ada e, tampilan untuk memberikan scoring, jadi itu by Robotnya langsung memberikan scoring e, berdasarkan kalimat yang kita tulis, kayak gitu, ya. Nah, mungkin pertanyaannya, Pak, kalau dalam bahasa e, casual seperti apa, kayak gitu, e, yang sudah pernah kami tes, emang masih menggunakan, eh, misalnya, pertanyaan pakai bahasa Indonesia, gitu, ya. E, komennya pakai bahasa Indonesia. Dan mungkin casual language, uh, bahasa gaul, contohnya ya, uh, yang sudah kita tes itu masih uh, yang menggunakan EED Pastinya yang ejaan yang baik dan benar gitu Jadi uh, kembali lagi, uh, seberapa akurat sih dia buat ngebaca kalimat atau kata-kata uh, tersebut? Ya emang mungkin saya saya nggak berani state 100 kayak gitu istilahnya. Uh, tapi yang pasti emang semakin banyak kita kasih dia uh, train. Uh, apa namanya uh, ya latihan terus itu akan naikin uh, tingkat akurasi dia buat ngebaca dan scoringnya pak gitu ya rekan-rekan jadi uh, kembali lagi um, modul machine learning yang sudah kita sediakan itu bukannya modul kosongan kita sudah memberikan dia database sebenarnya jadi otaknya sudah kita uh, taruh uh, kita sudah memberikan pengetahuan di dalam otaknya dia di dalam machine learning itu tapi tetap kita juga bisa suruh dia buat belajar hal-hal yang baru lagi kayak gitu ya jadi bukan berarti kotak yang kita kasih ini ada otak kosongan, kayak gitu istilahnya. Tapi dia sudah punya uh, perhidupan sebenarnya. Tinggal kita yang uh, memberikan hal-hal baru buat dia naikin akurasi uh, membacanya, kayak gitu. Baik untuk yang teks ataupun yang image, kayak gitu. Oke. Okay. Nah, uh, let's say Pak kayaknya uh, menarik juga solusinya. Kita mulainya dari mana sih, kayak gitu ya? Oke, okay. uh, biasanya kalau emang saya habis ngobrol nanti dengan uh, ya dengan calon uh, customer segala macam, biasanya emang uh, ada beberapa step nih. Pertama adalah kita uh, ya paling gampangan biasanya pak demo pak kayak gitu ya. Nah uh, untuk bisa menentukan itu, kita mesti ngobrol dulu prosesnya apa sih yang mau di automate kayak gitu. Jadi bisa lihat nomor satu, type of proses. Oke, okay. prosesnya apa nih? Uh, business proses apa nih yang mau di automate? Kayak gitu ya, ataupun hal apa sih mau di automate kayak gitu, dan juga uh, Latency uh, ataupun beban dari atau speed dari uh, aplikasinya gitu. Itu kalau kita relate dengan aplikasi, tapi kalau misalnya kita cuman pakai kayak Excel doang, uh, sorry uh, PDF, ya, mungkin akan yang akan jadi pertanyaan seberapa banyak sih pdf filenya atau seberapa uh, banyak informasi yang akan diekstrak dari file tersebut kayak gitu. Itu yang akan menentukan Uh, seberapa panjang proses yang akan kita uh, alami, kayak gitu. Oke, okay. jadi setelah kita uh, sepakat proses apa sih yang mau kita coba automate? Uh, selanjutnya adalah uh, Pak, saya sudah punya alternatif uh, aplikasi juga nih. Saya punya, saya punya, uh, ataupun saya punya tim programmer Pak yang bisa uh, diutilize, kayak gitu. Ataupun saya sudah punya existing aplikasi yang, A, saya sudah punya ini anything sebenarnya itu monggo buat kita bicarakan gitu istilahnya, Pak memungkinkan sih untuk open API, uh, saya nggak berani bilang enggak, saya nggak berani bilang iya juga uh, uh, ada yang sudah uh, itu, tapi memang biasanya itu uh, very custom banget sih, jadi musik kita mesti ngobrol banget dan biasanya prosesnya sudah kompleks banget sih kalau saya sudah sampai namanya uh, ya kita bicara open API kayak gitu istilahnya, gitu, oke. Okay. Terus, kalau emang ternyata, ya tadi kita sudah bicara masalah integrasinya, nah, bisa dilihat di tanda panah bawah nih. Kalau emang sudah prosesnya large, tadi saya bilang ya, kalau udah large segala macam, pas saya butuh open API, mungkin terkait dengan masalah regulasi atau apapun itu, ya, ya sebenarnya sih bisa aja monggo silakan kayak gitu. Nah, poin ketiga, jadi setelah kita bicarakan alternatif integrasi ataupun interaksi dengan aplikasi lain, ya kita bicara ya, tentunya budget terus resources yang ada di tempat uh, uh, customer seperti apa, Pak? Saya punya programmer nih yang uh, qualified gini gini gini, gini ataupun uh, sa ataupun saya punya orang-orang uh, yang mengerti bisnis prosesnya. Karena di sini kembali lagi yang uh, yang kita highlight adalah bisnis ya, Pak. Kayak gitu Jadi uh, semakin banyak kita dapat informasi mengenai bisnis prosesnya itu akan semakin banyak membantu kita juga untuk develop. Uh, ya demonya ataupun solusinya sebenarnya, kayak gitu Oke, okay. uh, kembali lagi ya skills tadi saya bilang ataupun ya ketersediaan waktunya juga gitu istilahnya uh, Poin keempat, ya tadi uh, Seberapa besar uh, Transaksinya Banyak dokumennya yang akan di uh, Automate dalam satu waktu Gitu Jadi ini poin-poin yang perlu dipertimbangkan sebelum kita bisa mulai Kayak gitu, kayak gitu ya, jadi uh, saya nggak batasin di sini uh, untuk departemen IT doang, untuk departemen finance doang, untuk departemen HR doang. Uh, di sini kami solusinya generic, uh, any application sebenarnya. Uh, sorry, any proses sebenarnya bisa kita uh, bantu. As long sama as long as long as long as. ya kita uh, ya duduk bareng dulu. Kita coba uh, define prosesnya seperti apa, kayak gitu ya. So, uh, oke, okay. ini udah mau habis. Slide-nya jadi, uh, membeda kami dengan teman-teman uh, RPA yang lain seperti apa sih, kayak gitu? Kalau pertama, uh, ya dari prinsip kami uh, berfokus pada customer centric. Maksudnya gimana? Uh, ya kita tadi Pak, kita masih uh, ya masih muda lah. Kita masih masih perusahaan yang muda, masih perusahaan muda banget. memang kita uh, apa namanya? gerakannya lebih gesit lah kayak gitu jadi kita lebih lebih menggunakan fast response ke customer segala macam event kadang membutuh pas saya butuh custom nih atau saya butuh apa uh, possible aja sebenarnya uh, ya kita diskusi dulu seperti apa sih customnya segala macam itu uh, memungkinkan pak kayak gitu istilahnya oke okay. yang kedua dari sisi user friendly tadi uh, interface nya jadi uh, user friendly UI user interface uh, kita enggak mengedepankan coding di sini. Jadi uh, buat teman-teman yang emang belum ada background programming segala macam, uh, no issue di sini. Jadi jangan takut pak, saya bukan programmer, pak saya orang finance pak, ataupun pak saya orang IT, tapi saya basicnya bukan programmer segala macam. Uh, saya bilang ya no issue di sini. Kita lebih ke click and drop. Yang penting kembali lagi ya uh, bisnis prosesnya itu uh, sudah dipahami gitu ya teman-teman punya udah ngerti bisnis prosesnya itu yang penting, justru lebih penting itu dibandingkan uh, Programmingnya kayak gitu ya oke okay. yang ketiga ya kita uh, rajin Pak buat regular update dan nah, mungkin terkait dengan masalah licensing uh, kami menggunakan uh, skema licensingnya subscription-based uh, Kenapa subscription-based uh, dibanding dengan perpetual kita lebih pilih subscription ya karena ini poinnya adalah kita rajin untuk berikan update baru sih sebenarnya setiap bulan uh, pasti ada update baru gitu istilahnya entah kayak tadi uh, sudah support bahasa Indonesia jadi yang support bahasa Indonesia ini baru uh, 2020 awal sebenarnya jadi baru kita uh, launching kayak gitu jadi uh, kita terus update fitur-fitur kita uh, dan itu cukup banyak sih per minggu atau per bulan kita update. Maka that's why memang kita biasanya memang sistemnya based on uh, subscription, bukan perpetual kayak gitu ya. Nah, terus ini, ini mungkin yang menarik nih nomor 4 nih. Pay per use program. Maksudnya apa nih, Pak? Jadi uh, tadi saya bilang kita ada skema yang uh, bentuknya subscription based. Oke, okay, itu yang uh, saya yang saya sebutnya yang regular atau yang general yang umum ya kita uh, per license Uh, per robot, sekian, 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 kayak gitu sinanya. harganya per robot, kayak gitu ya tapi, Pak, saya uh, prosesnya lumayan banyak nih yang perlu saya proses, dokumen yang perlu saya proses uh, memungkinkan gak sih kita uh, skema bisnisnya menggunakan ya jumlah, uh, berdasarkan jumlah proses, bukan berdasarkan jumlah robot kayak gitu uh, kami open untuk hal-hal tersebut, jadi uh, silakan kalau memang ada concern Pak, saya uh, River bisa pay per use nggak uh, skema bisnisnya? Monggo Pak kita uh, kita bisa ngobrol dulu. Kita emang ada program tersebut, cuman kembali lagi emang ada terms and conditionnya ya. Jadi saya put ada bintang di situ ada terms and conditionnya untuk uh, program pay per use kayak gitu ya. Jadi kalau pay per use ini kita nggak cas berdasarkan jumlah robot lagi, tapi berdasarkan jumlah uh, bisa jumlah transaksi atau mungkin kalau kayak di university contohnya. Uh, ya, Pak, saya punya uh, 10 ribu mahasiswa, gitu. Uh, kita bisa cas berdasarkan uh, mungkin jumlah mahasiswa, uh, sekian dolar per bulan berdasarkan ya, anything sebenarnya, uh, ataupun berdasarkan report yang di-generate per bulannya, berapa report per, uh, per bulannya, kita akan cas berdasarkan jumlah tersebut. Jadi... Uh, Robotnya bapak bisa pakai mau mau belima enam robot kita udah nggak hitung lagi kita hanya berdasarkan jumlah transaction. Tapi kembali lagi ini uh, ada condition conditionnya jadi uh, ngobrol nah ya silakan nanti kontak dengan teman-teman MT atau mau kontak saya langsung juga bisa kita bisa ngobrol terkait dengan masalah uh, skema bisnis ini kayak gitu ya oke okay. so benefitnya menggunakan uh, glimatics itu apa jadi uh, kembali lagi dari sisi productivity, uh, ini sebagai coworker bukan sebagai replacer bukan replacer bukan pengganti pak jadi uh, saya tekankan tadi di awal presentasi saya ini bukan sebagai uh, apa ancaman kayak gitu ya jadi harusnya ini jadi sebagai peluang untuk naikkan KPI dari uh, ya rekan-rekan apa uh, dari tim uh, staff kayak gitu istilahnya ya jadi dengan ini kita bisa naikin KPI ini kayak gitu yang satu yang satu hari mungkin cuma bisa 5 10 kerjaan kenapa nggak jadi 15 120, atau 20 ataupun 20 pekerjaan dalam satu harinya kayak gitu. <tuh> Poin kedua, secara akurasi yang uh, tadi uh, human error kita eliminir nih, kita kita minimalisir yang namanya human error. Karena ya si robot harusnya enggak ada capeknya, dia bisa kerja 24 kali 7, satu Minggu pun juga dia bisa tetap kerja kayak gitu ya. Terus, uh, scalable uh, headcount-nya ataupun uh, investasinya saya bilang bisa scalable. Jadi, uh, karena kita subscription lagi, kembali lagi kita subscription. Kalau tahun ini misalnya subscription misalnya bapak ada subscribe 5 robot, ya tahun depan, oh ternyata uh, cuma tiga robot cukup nih, kayak gitu kan? Uh, ya kita bisa downgrade, ya kita bisa kurangin ke 10 eh sorry, ke tiga, kayak gitu. Istilahnya, nah itu berbeda dengan perpetual. kalau perpetual ya udah lima, ya lima terus, gitu istilahnya gitu, oke okay. terus uh, ROI-nya selama ini uh, terkait ROI ya ini pertanyaan biasa dari manajemen uh, jarang sih yang sampai uh, uh, istilahnya yang jarang sampai di atas satu tahun biasanya di bawah satu tahun udah kelihatan pak uh, apa namanya udah kelihatan uh, minimal udah kelihatan impact-nya lah menggunakan uh, RPA itu uh, ke dalam hal uh, oh. finance. Uh, apa namanya ke dalam hal-hal yang berhubung dengan ya bisnis lah ya ataupun uh, ROI atau investment kayak gitu istilahnya. Nah, ini uh, reference customer kami. Jadi kalau di Indonesia saat ini baru di uh, Prudential, oke, okay? yang sunnahmu Prudential Apex. Jadi yang Asia Pasifik, uh, kalau yang paling banyak dari mana, mostly dari Singapura sama dari uh, China, dan juga ada dari uh, Malaysia juga ya di sini gitu. Jadi kembali lagi kita nggak hanya terpaku dalam satu industri, uh, cukup banyak gitu, bisa dilihat di sini ya. So, uh, that's it itu aja dari saya saya lagi uh, mohon maaf kalau ada salah-salah kata uh, saya bili dari Polintek saya kembalikan ke moderator Kadir silakan